Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Santren Kudus ini tentunya merupakan program yang memang harus dilanjutkan ya, karena ini merupakan momen bagaimana anak-anak diberikan bekal untuk bagaimana dia mempunyai karakter yang baik, punya akhlak yang baik, lalu bisa beribadah sesuai yang dilaksanakan oleh Rasulullah, menanamkan nilai-nilai budi tetap yang luhur, senantiasa berbakti kepada orang tua. Tanggapan Ibu tentang pesantren khusus tahun 2018 untuk anak kelas 10. Alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Anak-anak pesertanya bisa mengikuti kegiatan juga dengan baik. Dan alhamdulillah tahun ini, sudah 2 tahun ini kita bisa melaksanakan kegiatan itu di musala. Berarti kegiatan itu akan lebih bernilai positif bagi anak-anak karena ditempatkan di tempat ibadah. Kemudian harapannya tahun depan kegiatan ini bisa terus berjalan. Tentu saja saya berharap pelaksanaan tahun depan harus lebih bagus dibandingkan pelaksanaan tahun ini. Kualitas anak kita, nah, terusnya kita dapat terus belajar agar menjadi pelajar agar menjadi umat Islam yang terbaik. Kita lebih melatih cara ibadah kita, kayak mana ibadah kita sehari-hari itu mungkin masih bolong-bolong atau mungkin ibadah sunnah yang kita jarang. Nah, di sini kita dilatih untuk selalu ibadah, maupun itu wajib atau sunnah.